5, 4, 3, 2, 1. Balik lagi di Play Hits bareng Via dan Olive, muterin lagu-lagu paling hits. Dan satu lagi kita bareng Om Jima Harisda masih di sini bersama Play Hits. Betul sekali. Nah Om, aku mau nanya-nanya nih. Boleh kan nanya-nanya? Boleh dong Om. Boleh dong. Nah, jadi gini, gimana sih prosesnya tuh sampai Om bisa jadi pengisi apa soundtrack untuk film Catatan Si Boy 2? Ya berat-berat juga sebetulnya. Dulu lagi saatnya jadi TV lama, gak ada manggil-manggil produser. Ujung-ujungnya ngelamar juga. Hari kita ngelamar di mana ya, di tim record waktu itu. Lalu ya udah, karena produser memang udah nunggu. Karena dulu kan gengsi aja kan manggil Om Jima, kan gengsi itu. Aduh, iya. Brengsek itu Om Jima. Aduh, realista dia. Bener-bener, kan gak bisa diatur ya. Iya, tapi hari pas kita datang lamar ya langsung ditangkap gitu kan. Grup yang udah bikin gitu aja dikabarin lagi si Boy, ya udah alhamdulillah gitu. Ada, tapi ada sempat itu enggak sih Om, kayak nunggu-nunggu dulu gitu. Berarti langsung aja tuh pas itu langsung produser kayak yaudah oke. Ya paling nunggu ya paling lama semingguan lah paling. Ada, tapi ada saingannya juga enggak Om buat isi ini nih soundtrack Catatan Si Boy 2? Ya mungkin banyak, berarti banyak banget. Banyak banget. Soalnya kan banyak. Yang kedua kan Om Jima kan. Pertama udah boom. Udah sempet iya. Boom. Jadi ya, benar-benar yang kedua kayak orang udah enggak ada adaptasi lagi ya, udah ya, malah mungkin Om Jima katanya agak packaging keren juga kali ya. Aduh. Love keren banget ini kayak jiwa-jiwa muda. Yaudah, ya. Ini yang harus diambil emang, jiwa-jiwa yang wah. Nah tadi kan ini Om, apa namanya, langsung pas mau lamar buat ngisi soundtrack dari Catatan Si Boy 2 ini langsung katanya langsung ditangkap. Nah tapi pernah gak sih Om ditawarin untuk jadi pemeran film Catatan Si Boy 2 itu sendiri? Ya mungkin, ya bukannya ger, di TV emang dulu menjelma ya jadi emang hits juga lah. Aku suka itu kan. Aku suka kesombongan ini. Kalau Jima tuh penyanyi TV, bukan penyanyi. Dulu emang susah sih masuk TV kan. Susah banget dulu. Dan di ini yang disuruh ngisi terus sehingga emang jadi penyanyi TV. Jadi ya ketemu juga sama produser si Nasir Jaki, ketemu gitu. Mungkin kalau muka Om Jima yang tadi bilang, kalau mukanya muka Indonesia banget gitu kan, kalah Oki pas itu. Adik jadi boy langsung. Karena mukanya muka oriental ya. Tapi dulu enggak, kalau zaman dulu, zaman Korea, pake pasti. Waduh, dulu tuh muka-muka Indo. Muka Indo, kalau dulu carinya ya, iya carinya yang blasteran-blasteran ya. Kalau dulu, mungkin kalau zaman Korea pasti mukanya pasti, memang pake kayaknya. Aku suka banget. Kalau dari yang pengisi di Jalan Sibo juga ada yang diambil jadi itu kan, jadi apa, selingan aja tuh Ayu Laksmi tuh ada. Oh iya Ayu Laksmi. Terus ketemu juga dong sama cast-nya Catatan Si Boy 2, kayak Vina Melinda. Wah kalau film sama musik kan agak beda ininya, beda link, jadi nggak terlalu ya sama cast-nya. Cuma produsernya aja ketemu. Abis ini kita ada mau muterin lagu lagi nih Fit, lagu dari Om Jima Harisda, masih judulnya Majalah. Masih banyak. Pokoknya dengerin terus deh ya di sini ya. Stay tune aja. Sangat punchline ya. Sejarah lagi. Aku udah buka misket. Ide yang duluan kan? Iya benar, dari awal aja udah. Ini kan pelopor ya begini. Tapi apa nih dia sekarang? Di Majalah, dengerin lagu di Majalah. Itu anak KBG itu nyetel lagu ini ikutin semua. Waduh. Anak sekolah semua. Ini tahun berapa sih? Majalah itu berapa? Untuk si nadanya juga gini-gini kan kayak orang zaman dulu ya. Masih kayak bahasa yang tahan. Jangan dikeluarkan. Ini saya nyanyi
tahun berapa? 90 tadi ya, aku datangnya ujung. Makanya pas, 80-90 ya bener. Iya. Yang minimal 80-92.000 lah. Masih aktif kan bener. Wah, mobil-mobil zaman dulu tuh. Tapi ya sekarang jadinya masih ini? Masih belum. Nanti boleh tanyain lagi, itu tahan lama di radio, 10 tahun lama, 3 tahunan mungkin. Oh itu tanya ada di apa? Aku baca kayak hampir 5 tahun lama ini kali ya? Oh dulu mah tahun-tahunan ya? Lu sekarang bulan-bulan aja udah bangga. Ya karena emang punya suka. Terus bilang lama, ya mungkin panggil 5 radio lagi, puter lagi. Naik lagi. Bagian gak produksi lagu dulu kan terlalu cepat ketika saya ya. Ini kalau kalian mau gimana? Oh, lari-lari dari kesalahan itu. Waduh, waduh. Parah sih. Aduh, bisa ya. Pengen ceritain itu dong. Gitu. Boleh dong ceritain yang pas zaman-zamannya dikejar-kejar fans. Ya lari ketakutan malu. Iya. Tahan om, kita ceritain nanti om. Jadi dalam on air kita juga sejujurnya sobat muda. Akhir baru cerita. Diulang lagi pertanyaan gak apa-apa. Tadi gue sebenernya pengen punchline, Liv. Kan bukan ini kan mau gue masuk TV agak susah kan. Kita diulang aja. Iya, gak. Yang tadi itu kayak kita kalau masuk TV agak susah panjang, bisa 5 jam. Siapa dong? Request-nya siapa ini? Tapi bahas lagi apa tuh? Dikit aja ya. Ada kok nanti segmen depan. Ini belum ngebahas. Kasih gue di majalah album yang baru gue request cu. Lanjut dulu bapaknya. Nanti yang segmen 9 om. Karena ini mau kasih segmen 6 nih. Ini nadanya yang tadi dekat ya? Iya yang tadi. Rendahannya dekat? Rendahan gak? Hah? Rendahan gak? Ini berapa tinggi ya? Udah nyampe tadi. Bapak saya lebih gimana kasih itu? Ya pakai ini nanti ya, ada poyo tadi. Siapa ya pakai? Asik ujung-ujung kayak merasa di pinggir panggung. Stop dulu ya. Ya. Ya, lagi stop.